Saudara, bekalan bawang di negara ini masih mencukupi walaupun India melarang ekspor bahan asas masakan itu sehingga bulan depan. Larangan ekspor itu, kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, bersifat sementara. Malaysia telah mengambil langkah mengimport bawang dari negara seperti China, Thailand dan Pakistan. Jadi kadang-kalanya masa alam negeri mereka, kita kena hormatlah itu keperluan dan kepentingan politik dan juga keadaan negara mereka. Kita tak boleh kata semua dah settle sebab masalah makanan ni dia bergantung kepada suasana dan keadaan. Tapi barang-barang itu ada, insya-Allah.